teman-teman, kembali lagi di Brizati Channel. Di video kali ini aku akan membuat es kukul. Yuk langsung aja kita buat. Aku sudah menyiapkan meses dan keju, buah pisang, strawberry, mangga, tusuk sate, dan juga coklat. Jangan lupa minyak goreng. Pertama, kita harus mencuci bersih buah strawberry. Setelah kita mencuci buah stroberi, kita pisahkan daunnya. Kita lanjut mengupas kulit pisang dan memotongnya kecil-kecil. Hati-hati ya teman-teman dalam menggunakan pisau. Lanjut kita memotong buah mangga yang tadi sudah dikupas terlebih dahulu. Lanjut, kita tusuk buah-buahan tadi menggunakan tusuk sate. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam freezer selama semalaman. Di keesokan harinya, kita lanjut memotong-motong coklat. Lalu, siapkan juga ya gelas atau wadah anti panas. Lanjut, kita masukkan coklat ke dalam gelas. Nyalakan kompor, tunggu sampai air mendidih. Setelah air mendidih, kita masukkan gelas yang berisi coklat tadi. Aduk-aduk menggunakan sendok. Selanjutnya, kita masukkan minyak ke dalam coklat. Aduk kembali coklat dan minyak hingga tercampur rata. Setelah semua tercampur, kita lanjut matikan kompor. Di sini aku lanjut memarut keju. Ini adalah semua topping yang akan aku gunakan. Untuk toppingnya bebas ya. Dan jangan lupa siapkan juga gelas kosong.
tuangkan coklat ke dalam gelas. Selanjutnya, kita ambil buah yang sudah kita masukkan ke dalam freezer. Kemudian, celupkan semua buah ke dalam coklat. Lanjut, kita taburi menggunakan topping. Ulangi langkah ini ke semua buah. Jadi deh, gimana? Gampang kan? Kalian jangan lupa ya, coba sendiri di rumah. Sekian video dari aku, semoga kalian suka. Jangan lupa ya like video ini dan coba juga buat di rumah. Bye!